Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kumpi dan T-Rex tentunya di channel kesayangan kalian. Kumpiku bedok. Kumpiku bedok. Gimana puasa hari ini? Masih aman? Masih kuat ya? Oke, aku akan menemani kalian di permainan kali ini. Let's go. Nih, di depan teman-teman udah ada koleksi mainan mobil monster truck ya. Punya Kumpi, yang depan ini ada 4. Ini dari Hot Wheel. Yang belakang ini dari Monster Jam. Ini produknya, kalau Hot Wheel itu metal, kalau Monster Jam itu Spin Master ya. Nah, kita lihat perbedaannya nih teman-teman. Setahu Kumpi tapi ya, ini setahu Kumpi versinya. Jadi kalau Monster Jam itu ada real car-nya di dunia nyata. Jadi ada tuh namanya tuh Monster Jam Competition. Coba kalian cari aja. Ada tuh video-videonya Monster Jam, Monster Jam. Nah, mobil-mobilnya juga bentuknya seperti ini, teman-teman. Sedangkan kalau Monster Truck ini biasanya dia muncul di sekedar untuk cosplay ya, bahasanya seperti itu, ataupun di game. Jadi jarang ada mobil di monster truck-nya Hot Wheels ini yang ada di dunia nyata. Tapi kalau Monster Jam sebagian besar ada di dunia nyata. Nah, kalau untuk materialnya kita ambil contoh yang ini ya. Kalau Kumpi rasain kanan dan kiri ini, oke, kita ambil yang Megawork saja. Nih, jendela kedua ini berasa berat yang ini teman-teman, yang Monster Jam berasa lebih berat ya. Terus kalau dari segi ininya, apa, bodinya ini sama, ini besi, besi juga. Ini bagian tengahnya ini juga sama ya. Ini apa namanya, plastik kaku gitu, yang ini plastik keras ya, sama. Terus rodanya yang membedakan adalah kalau di sini tulisannya Hot Wheel, kalau ini BKT. BKT ini merek ban yang digunakan real ya di dunia nyata. Bahannya sama sih, keras karet gitu ya. Untuk ukurannya, rodanya rata-rata lebih besar dari Hot Wheel, cuma Hot Wheel punya beberapa jenis nih, karena dia fantasi ya atau khayalan. Ini ada yang modelnya kayak gini nih. Yang ini yang Kumpi punya ya. Di luar sana mungkin ada yang lebih unik lagi nih. Nih, ini besar dan kecil bagian depannya. Terus juga Hot Wheel rata-rata yang monster truck itu ada dari kartun atau anime-anime. Tapi kalau ini dari Master of Universe. Terus ada juga kalau kalian lihat video-video itu, ada yang dari Super Mario Bros, ada yang dari Toy Story. Ada juga yang dia dari apa ya namanya, lupa, pokoknya dari tokoh-tokoh mainan gitu. Oh, Avenger, ada Thor gitu. Kalau ini, kalau si Monster Jam ini tergantung dari yang ada di dunia nyata mereka bikin apa nih. Misal Monster Mode, ini ada seri yang anjing Rottweiler bentuknya seperti ini juga di real nyatanya, kurang lebihnya mini miniatur kecilnya. Ini yang Husky, nanti ada lagi yang ada juga yang dari tokoh kartun seperti namanya Bakugan teman-teman. Nih Bakugan, Dragonoid Bakugan itu anime ya berarti ya. Terus ada yang zombie, ada yang macam-macam lah, kalian cek aja. Ini skala 1:64, ini dua jenisnya. Ini Hot Wheel Monster Truck, yang ini Monster Jam Monster Truck. Selebihnya sama sih material dan sebagainya. Yang jelas kalau menurut Kumpi antara kedua ini berat yang Monster Jam. Nggak tahu kenapa, apakah rodanya lebih padat, karena bodinya sih sama nih. Mana ini yang ini punya monster lain masih bisa dipencet, yang punya monster jam ini nggak bisa dipencet teman-teman.
mungkin kan lebih padat jadi lebih berat. Ini ya, kalau salah koreksi ya. Jadi itu perbedaan monster truck dari Hot Wheels dan monster truck Monster Jam. Oh, jadi semuanya layak untuk dikoleksi ya, sehingga selera teman-teman ingin koleksi yang fantasi atau yang keren-keren bentuknya rata-rata ada di monster truck dari Hot Wheels. Kalau yang kalian suka nonton mobil monster yang real ada di dunia nyata, nah ini Monster Jam memberikan pilihan buat kalian. Oke, mungkin itu dulu video kumpi kali ini, membandingkan antara monster truck dari Hot Wheels dan Monster Jam ya. Ini semuanya keren, bagus, cocok untuk dikoleksi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, share video-videonya ke teman-teman yang lain tahu tentang channel ini. Sampai jumpa di buka bersama mainan atau bubur mainan di berikutnya. Semangat puasa, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.